lakukan jet nampaknya lawan sudah terima kali ini baik, angkat bola tinggi masih bisa diamankan dari Toko Dewi, angkat sontekan kali ini dari Soe masih bisa diamankan nomor 7, amankan bola ada libero dari Toko Dewi, angkat bola potong diberikan Makno 8 nampaknya, angkat bola tinggi nomor 5 yang diberikan kali ini sepak langsung masih bisa diamankan dan 3 angkat bola tinggi kali Toko Dewi sepak tidak kalah. Dewi melawan Abdi Kabila akan segera dipermainkan, kita saksikan bareng-bareng yuk. Nampaknya bola pertama kali ini diharapin dari Abdi Kabila ataupun dari Toko Dewi. Nampaknya dari Toko Dewi nomor 4, tiba-tiba bola di sana nomor 4 lihat diri bola pertama akan dihantarkan lucuan bola sudah terima dengan baik angkat bola tinggi nomor 8 nampaknya Soe angkat bola kali ini dari Toko Dewi spek plan masih bisa diamankan dari Toko Dewi kali ini masih bisa diamankan dari pengamanan yang kurang sempurna kali ini dari Abdi Kabila sehingga menambahkan poin-poin pertama kali ini untuk Toko Dewi. Dari Toko Dewi nomor 4 masih luncurkan bola sudah baik angkat bola tipis bola potong namun kali ini kurang sempurna apa yang terjadi dari nomor 4 masih bisa diamankan namun kali ini nomor 8 mengenai salah satu jaring net sehingga poin kali ini ambil alih Abdi Kabila masih dari nomor 4 timang-timang bola di sana luncurkan bola lakukan sudah terima kali libero bola tinggi kali ini diberikan spek pelan kali ini masih bisa diamankan dari libero Abdi Kabila masih baik di sana nomor 3 anak bola koin diberikan namun masih bisa diamankan apa yang terjadi kali ini Soe yang dituju nomor 8 masih bisa diamankan akhir dari nomor 4 sampai nomor 8 masih bisa diamankan nomor 1 namun kali ini nomor 2 pengamanan bola yang kurang sempurna sehingga poin kali ini untuk Abdi Kabila masih nomor 4 kali ini timang-timang lirik-lirik tangan kiri siapa yang dilakukan kasa lakukan jadik sudah terima kali ini gol libero dari Toko Dewi spek masih bisa diamankan Abdi Kabila kali nomor 5 masuk ke bilir belakang angkat nomor 6 sang shatter total kali ini dari nomor 8 Soib namun tangan nomor 8 untuk cari nasi poin kali ini beralih untuk Toko Dewi. Oh, gue sih kalau itu sekar mangannya. Masih dari Toko Dewi nomor 4. Namun kurang sempurna sehingga poin diambil alih kali ini untuk Abdi Kabila. Ayo mantar lah. Masih dari Abdi Kabila kali ini timang-timang bola di sana nomor 3. Luncurkan bola pelan. Terima kali ini dengan baik nomor 5. Angkat bola tinggi kali ini sampai kali ini nomor 2. Namun kali ini pembendungan yang sangat luar biasa nomor 8 dan juga 7 pemain dari Abdi Kabila sehingga menghasilkan poin kali ini untuk Abdi Kabila lagi-lagi dari Abdi Kabila Rokense lakukan sudah terima kali juga oleh Beru yang kurang sempurna nampaknya sehingga poin kali ini untuk Abdi Kabila lagi-lagi poin demi poin diperoleh dari Abdi Kabila 5 Toko Dewi 2 luncurkan bola lagi-lagi tipi terima dengan baik Anur muncul saja kali ini nomor 5 muntah bola yang sangat luar biasa bola potong diberikan sang center dari Toko Dewi nomor 5 pemain terima dengan baik Anur muncul saja kali ini nomor 5 muntah bola yang sangat luar biasa boy masih dari nomor 2 luncurkan bola lakukan sudah terima kali di Abdi Kabila bola masih bisa diamankan lagi-lagi masih bisa diamankan dari libero nomor 5 Abdi Kabila angkat nomor 8 masuk kali Soe masih bisa diamankan nomor 1 Anul akal ini Soe nyomane namun kali ini salah satu pemain dari Toko Dewi menyentuh jaringan sehingga poin kali ini untuk Abdi Kabila. Angkat bola lagi-lagi nomor 4 Aul kali ini sorotan sondolan dari Anu kali ini kurang sempurna sehingga poin kali ini untuk Toko untuk Abdi Kabila pas kali luncurkan bola sudah Soit angkat sasaran nomor 4 sampai nomor 1 namun kali ini tangan Toko Dewi menyentuh ataupun dari Abdi Kabila menyentuh jaringan sehingga poin kali ini untuk Toko Dewi
Masih dari toko dari nomor punggung 8. Luncurkan bola pelan. Anak bola tinggi kali ini. Oh, salah pengertian terpleset nampaknya. Ada di belakang. Sontekan keras kali nomor punggung 8. Menghasilkan pundi-pundi poinnya. Mengejar ketertinggalan. Salah pengertian terpleset nampaknya. Ada di belakang. Sontekan 7 skor sementara. Nomor punggung 8 nampaknya angkat bola tinggi. Nomor punggung 5 yang diberikan kali ini sepak langsung. Masih bisa dapatkan namun kali ini kurang sempurna. Nampaknya yang diberikan kali ini sepak langsung. Masih bisa dapatkan 5 kurang sempurna. Masih dari nomor punggung 8 untuk bola TV. 5 kali ini angkat bola, angkat kali nomor punggung 7 yang diberi namun kali ini sontekan ini sontekan dari nomor punggung 7 kurang sempurna mengenai salah satu tangan nomor punggung 1 sehingga poin kali ini untuk Toko Dewi. Masih dari Toko Dewi nomor punggung 8 luncurkan bola sudah namun kurang akurat, kurang sempurna sehingga poin poin kali ini untuk Abdi Keadilan Anggoro. Niat sih, niat arah mana lagi? Selama ini nggak anggoro pak. Bilang, timang-timang bola di sana long kesat. Nomor punggung 3 angkat bola tinggi kali Toko Dewi sepet, tidak kalah menariknya. Tiga, angkat bola tinggi kali Toko Dewi sepet, tidak kalah menariknya. Lagi-lagi dari Toko Dewi memberikan sontekan keras ya sehingga menghasilkan poin 13-12. Luncurkan bola nomor punggung 6 dari Toko Dewi. Angkat kali ini Abdi Keadilan sepet. Namun apa yang terjadi mengenai salah satu tangan pemain dari Toko Dewi. Poin untuk Toko Dewi. Nomor punggung 6 masih dari Toko Dewi. Timang-timang bola di sana luncurkan bola sudah terima libero kali ini dari Abdi Keadilan. Sepet kerasa kali ini. Namun keluar lapangan lagi-lagi. Sontekan nomor punggung 8. Sehingga poin kali ini untuk Toko Dewi. Masih dari Toko Dewi. Nomor punggung 6 luncurkan sudah. Ada Soib. Hak bola quick namun masih bisa diamankan. Pelan kali ini akurat dari Toko Dewi. Pengamanan bola baik kali ini Abdi Keadilan. Toko Dewi membendung serangan. 1, 2, 3 cepet. Kerasnya sontekan lagi-lagi dari nomor punggung 2 menghasilkan poin. Tim Alkali ini diberikan wasit nomor lur 16-12 skor sementara. Tertinggal 4 nampaknya dari Toko Dewi. Sontekan keras masih bisa dapatkan dari sang quicker. Lagi-lagi duel spek bola-bola atas nomor punggung 2 dimenangkan oleh Toko Dewi. Poin demi poin diperoleh dari Toko Dewi. Ya wis laris. Kelas men. Ini melas di atu-atu ngeluh. Oleh seneng dah nek remes kacang. Sepet soe. Lagi-lagi nomor punggung 8. Namun oleh seneng dah nek remes kacang. Sepet soe. Lagi-lagi nomor punggung 8. Masih dari nomor punggung 3. Sang quicker lawan set. Lakukan sudah terima kali ini nomor punggung 1. Akan sang setter. Sepekas nomor punggung 8 lagi-lagi menghasilkan poin kali ini untuk Toko Dewi. Ayo nomor punggung 2 hadapi bola. Timang-timang bola di sana 1, 2, 3 lekasan. Lakukan jemping nampaknya. Lawan sudah terima kali ini baik. Angkat bola tinggi. Masih bisa namakan dari Toko Dewi angkat. Sontekan kali ini dari Soe masih bisa namakan. Nomor punggung 7 amankan bola. Ada libero dari Toko Dewi. Angkat bola potong diberikan. Makno mati. Amankan bola ada libero dari Toko Dewi. Angkat bola potong diberikan. Makno mati. Lagi-lagi sontekan keras yang diberikan dari Toko Dewi sehingga menghasilkan poin menjadi 19-13.
Lagi-lagi dari toko Dewi nomor punggung 2. Timang-timang bola di sana lakukan jumping set. Lakukan sudah. Namun kerasnya bola meninggalkan lapangan sehingga dibiarkan saja pemain belakang dari Abdi Keadilan. Sehingga poin kali ini untuk Abdi Keadilan. Lapangan set. Lakukan sudah. Terakhir ini masih bisa dengan toko Dewi. Tonton sekali di toko Dewi. Masih duel bola atas nomor punggung 5. Masih dimenangkan. Namun kali ini poin untuk Abdi Keadilan. Masih dari Abdi Keadilan. Timang-timang bola di sana lakukan sedang soe. Lakukan sudah. Pengambilannya kurang sempurna nampaknya nomor punggung 1 dari toko Dewi. Mengejar ketertinggalan melalui bola nomor punggung 8 dari Abdi Keadilan. Masih dari Abdi Keadilan lakukan sedang. Lakukan sudah terima kali di toko Dewi. Akan toko Dewi. Sampai kaca lagi-lagi. Toko Pare di Cemoro Sewu. Cukup goy singning jeruk atiku. Toko Dewi akan toko Dewi. Sampai kaca lagi-lagi. Tunggu satu detik set. Lakukan sudah. Terima kali dengan baik. Akan mulai tinggi. Sampai kaca lagi-lagi dari toko Dewi. Masih bisa mengamankan. Sehingga poin kali ini untuk toko Dewi. Apa yang terjadi dari Abdi Keadilan. Belum bisa menjebol. Dari toko Dewi. Luncurkan bola lagi-lagi sudah. Toko Dewi. Abdi Keadilan sepek. Apa yang terjadi kali ini? Pengambilan yang kurang sempurna dari toko Dewi sehingga poin kali ini 17-21. Dari Abdi Keadilan terlibiru kali ini baik pengambilan kali ini. Tonjol saja nomor punggung 5. Ada nomor punggung 5 mengamankan bola. Sepai kelas kali ini dari nomor punggung 4. Ada nomor punggung 5 mengamankan bola. Sepai kelas kali ini dari nomor punggung. Luncurkan bola sudah. Lima nomor punggung 2 mengejar nomor punggung 4. Sepai kelas tadi ada libero baik dari nomor punggung 5 pengamanan bola. Keadilan tadi di jangkung nomor punggung 5 menghasilkan curi poin. Menambahkan poin sementara 22-18. Ada soin angkat bola quick lagi-lagi. Masih bisa namakan dari libero dari Keadilan. Angkat bola tipis, bola quick lagi-lagi diberikan. Kucar kacirnya pemain dari Abdi Keadilan kali ini. Angkat bola tipis, bola quick lagi-lagi diberikan. Kucar kacir dari Abdi Keadilan. Dari toko Dewi maksud kami. Apa yang terjadi lagi-lagi? 24-18 nampaknya. Unggul untuk toko Dewi. Set yang pertama. Luncurkan bola namun kali ini keluar lapangan. Sehingga dibiarkan saja oleh salah satu pemain dari Abdi Keadilan. Poin untuk Abdi Keadilan. Timang-timang bola di sana nomor punggung 2. Siapa yang dilakukan set? Lakukan sudah terima kali ini. Nomor punggung 2 angkat bola tinggi. Sampai kerasnya kali ini nomor punggung 1. Apa yang terjadi? Terima kali ini nomor punggung 2 angkat bola tinggi. Sampai kerasnya kali ini nomor punggung 1. Apa yang terjadi nampaknya? Nampaknya set yang pertama dimenangkan dari Toko Dewi. Kita saksikan untuk set yang kedua antara Toko Dewi melawan Abdi Keadilan.